Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juana Tani yang berbahagia, pada siang hari ini saya bersama keluarga melakukan wisata kuliner ya, di daerah Magetan tepatnya ya, yaitu Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Di tempatnya Ayam Panggang Busetu. Ini memang luar biasa pemirsa, apa namanya itu, begitu laris luar biasa, mobil-mobil berderetan dari mana-mana ya, itu ada yang dari Jakarta, dari mana menyempatkan diri, ada dari Semarang, dari mana pun, kota-kota mana, ada Jogja dan lain sebagainya, menyempatkan diri untuk mengunjungi wisata kuliner Ayam Panggang Busetu ini. Memang luar biasa pemirsa, omsetnya itu sampai ratusan ayam panggang itu harinya ya, luar biasa mas. Berarti tempat ngomong bingung ngomong banget bos. Lanjut pemirsa, ini suasananya di dalam apa namanya rumah makannya seperti ini ya, lesehan pemirsa. Aduh, begitu ramai sekali pemirsa, asik pokoknya sini ya, suasana kayak di pedesaan ya. Kami pemirsa, banyak sekali pengunjung yang datang pemirsa. Mari kita jalan-jalan melihat mall di belakang gitu. Ini satu pengunjung yang sudah menikmati hidangan. Panjenengan saya ajak untuk ke belakang, ke dapurnya, di mana di sana itu sedang proses masak dari ayam panggang. Ini pemirsa, cara masaknya pakai tungku ya, seperti ini. Ini ayam panggang yang telah dipersiapkan pemirsa. Ini ada iya ayam panggang ini pengapiannya pakai kayu pemirsa, sehingga matangnya sempurna. Ini luar biasa pemirsa, ini di pawon banyak sekali pesanan. Ini masaknya kayak gini nih, yang mengkaryakan beberapa banyak sekali karyawan dalam melayani pelanggannya ya. Ini kayak gini. Ini di dapurnya kayak gini pemirsa. Petugas sedang melaksanakan tugasnya mempersiapkan untuk pelanggannya pemirsa. Wah, luar biasa pemirsa. Ini ada ceweknya cantik pemirsa. Oke. Nanti panjenengan saya ajak di tempat ini penyembelihan ayam ya. Lanjut pemirsa. Ini sayur-sayur yang akan dipersiapkan. Ini mobil-mobil yang berderet pemirsa ini. Ini semua pengunjung ya pemirsa ya. Banyak sekali mobil-mobil pemirsa. Dari Malang, dari Surabaya, dari mana-mana. Ini proses penyembelihannya seperti ini pemirsa. Banyak sekali ya ayamnya yang dipotong pemirsa. Ayam Jawa sini pemirsa. Ayam kampung. Monggo panjenengan kalau pengen jalan-jalan touring untuk wisata kuliner di tempat ini, tentu tidak akan mengecewakan pemirsa. Ini ibunya sedang apa, mengupas bawang merah. Itu dalam proses pembakaran pemirsa, seperti itu. Luar biasa pemirsa, balik lagi pemirsa. Seperti ini pemirsa. Ini ayamnya lagi dipersiapkan untuk dipanggang. Mari kita jalan-jalan melihat pemanggangan ayam. Wah, ini tungkunya banyak sekali pemirsa. Ini seperti ini pemirsa. Sungguh menarik sekali pemirsa. Anda kalau tidak mencoba rugi.
ini ayamnya seperti ini. Ini dipersiapkan untuk apa namanya itu ayam panggang tadi ya. Sambal semuanya siap, Bu. Barangnya banyak sekali, Pak Mesah. Ya, ini yang sudah siap untuk santapan makan ya. Jadi, ini ayam ini. Ini yang banyak sekali, Pak Mesah. Ini pemirsa satu porsi ya, harganya ya terdiri dari ini ada sayuran, ada nasi, ada belas. Nah ini ayamnya utuh ini, tapi sudah dipotong-potong misalnya untuk memudahkan makan. Terus ayam panggang harganya 100 sampai 110 tinggal besar kecilnya ayam. Ini kebetulan keluarga saya dan ponakan saya sedang menikmati, dan ini anak saya Amri si gendut ini sedang mempersiapkan akan menyantap sajian makanan dari ayam panggang Bungsetu. Ini yang banyak sekali pengunjungnya, pemirsa. Pol mantap, pemirsa. Iya bi. Nah, gimana? Ayo, tiup. Gimana? Mantap nggak? Up. Wah, mantap katanya. Ayo, kita tunggu. Ayo, monggo. Mari. Ini yo. Mantap nih. Mantap. Gede. Ini ayam kampung mau saya ini. Mantap. Kampung asli. Karpet jantan. Ayam kampung. Biasanya bukan kayak gini, Pak Mesah. Masean namanya. Asik. Di dalam-dalam juga ada. Tapi aku saya akan mencoba makan, Pak Mesah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya mantap. Saya senangnya itu ikannya, saya mau cari orang kurus orangnya, Pak. Hah? Kak kurus orangnya. Nih, saya akan mencoba makan ini, pemirsa. Oh, sempol. Pakai sambal. Ini ada apa lagi? Ini urap-urap. Ada sambal pedas. Ini ada sambal bawang. Sambal nasi, sambal tomat ya. Ini ada lalap. Ada apa ya, las pemirsa? Macam-macam banyak ini. Ya, asik, pemirsa, akan saya coba ya. Ini saya mau menikmati kuliner pakai tangan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rasanya banyak. Rasanya lezat, Pak. Rasanya lezat. Bisa belum? Bisa apa, Pak? Hah? Bisa apa? Pemirsa, kiranya demikian ya saya harus sampaikan. Ini sambil saya makan ya. Monggo panjenengan kalau ingin mencoba. Tadi juga sudah saya sampaikan tadi pada yang awal tadi. Satu ya, rasa sekali. Ini sambil menunggu saya mendapatkan minuman. Jadi pemirsa, saya akhiri demikian video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas kekurangan. Monggo silakan kalau ingin jalan-jalan ke Torin Pak yang panggang di situ. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.